sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait dengan reformasi birokrasi yang terbagi menjadi tiga poin utama, yakni birokrasi yang berdampak, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, dan birokrasi lincah dan cepat. Pemerintah Kota Denpasar mengadakan sosialisasi dan tindak lanjut reformasi birokrasi di Gedung Suaka Dharma Kota Denpasar yang menuntut pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kota Denpasar menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait dengan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah. Ada tiga poin penting yang menjadi tuntutan dari Presiden Joko Widodo, yakni birokrasi yang berdampak, reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas, dan birokrasi lincah dan cepat. Dalam sosialisasi yang digelar di Gedung Suaka Dharma Kota Denpasar, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan pemerintah Kota Denpasar telah melampaui daerah lain dalam hal melayani publik, apalagi dengan masuknya era teknologi saat ini. Kecanggihan yang dimiliki Kota Denpasar sangat membantu masyarakat, seperti dalam hal keluhan dan aduan yang saat ini sudah bisa diakses melalui aplikasi Pro Denpasar. Dengan cara tersebut, Pemkot lebih mudah dalam menjaring informasi serta masukan langsung dari masyarakat untuk segera ditindaklanjuti. Jayanegara mengatakan, meski capaian serta kecanggihan yang dimiliki Pemkot Denpasar saat ini telah melampaui daerah lain, namun untuk soal indeks kepuasan publik terkait pelayanan dan birokrasi, menurut survei kepuasan masyarakat, Pemkot Denpasar berada di urutan ke-9 yang satu tingkat di atas Kabupaten Bangli yang merupakan peringkat terendah. Untuk indeks kepuasan masyarakat, memang kalau kita berbicara penilaian reformasi birokrasinya, indeks reformasi birokrasi kita kan semuanya itu ada di BB, malah ya IPP-nya kita A+ dan A, dan itu kita terbaik memang di Bali. Nah, untuk indeks kepuasan masyarakat kita memang ada jujur di ranking 8, tapi kalau selisih angkanya itu hanya 0,35. Itulah yang kita kejar sekarang. Kita minta dari Pak Sekretaris Deputi untuk memberikan arahan apa yang harus kita kerjakan, karena ini kita dengan masyarakat, yang menilai itu masyarakat, kan kadang-kadang tingkat masyarakatnya itu sekarang dengan digitalisasi sangat melek, jadinya kita tidak bisa menuntut-nuntuti lagi terhadap kualitas pelayanan kita. Ia berharap agar penilaian indeks kepuasan masyarakat ini bisa memacu dan menjadi semangat aparatur negara, khususnya di Pemkot Denpasar, untuk lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanannya. Kini pihaknya telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk mencari titik kelemahan yang menjadi indikasi kurang puasnya masyarakat terhadap pelayanan publik Kota Denpasar untuk segera diperbaiki.